Ada di lapangan Victoria Park ya. Untuk melihat keseruannya seperti apa, mari kita simak terus keseruan Bunda Nisa. Oke. Nah, ini dia teman-teman suasana sore hari untuk di lapangan Victoria ya. Seperti ini suasana liburan hari Minggu. Kita duduk-duduk saja di sini, suasananya enggak panas, enggak hujan, redup, mendung gitu, enak ya. Dan ini lihat itu kemarin yang ada angin topan, pohon yang besar itu tumbang ya teman-teman ya. Pohonnya tumbang, untung kita orang pas enggak ada di sini ya. Jadi dia tidak ada korban jiwa. Tapi itu lihat pohonnya juga sekali gitu. Sampah kirain pulang. Ini teman mau buang sampah, dia juga duduk-duduk di sini ya teman-teman. Ya kita lihat suasana ya teman-teman ya, suasana di sekitarnya seperti ini. Alhamdulillah suasananya itu bagus, tidak ada matahari, tidak hujan, redup, pokoknya bagus untuk hari ini. Enggak ada panas matahari lah, terus enggak hujan lah, terus pokoknya bagus suasana untuk hari ini, cuacanya pas banget gitu ya. Suasana seperti itu pas banget karena kita enggak perlu kepanasan, terus enggak perlu kehujanan juga ya. Jadi sangat menyenangkan sekali pastinya. Iya kan teman-teman, nah, ini kita lihat sekitar yang belah sini ya teman-teman ya. Nah ini dia tadi temanku ya, rame di sini. Oke lah teman-teman, nanti kita review di sekitaran sana ya. Di sana itu
kita lihat review sekeliling Kosweibe, kota Kosweibe, karena aku yang seringnya itu liburnya di kota Kosweibe aja ya teman-teman, yang deket dari rumahku itu Kosweibe. Jadi Bunda Nisa itu senangnya di lingkaran Kosweibe gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, sekarang kita mau review di sekitarnya ya. Ini sekitarnya. Lebih di daerah sini ya teman-teman. Nih teman-teman, supaya melihat keindahan sekitar Taman Victoria Park itu seperti apa ya. Oke, nanti kita balik kameranya lagi ke depannya.